jadi musang. Kamu kayak malam-malam membantu Nina jadi musang ya. Ampun tuanku, mana besar musang dengan kuda? Besarlah kuda. Tuanku, mana bagus jadi kuda atau jadi musang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, bagaimana puasa korang terakhir kali ini? Saya harap semuanya lancar cuy ya. Ya walaupun saya teringat lagi cuy, walaupun saudara kita yang ada di Palestina sana sangat-sangat berduka banget cuy ya. Setelah 2 hari ya saya memantau berita, saya sangat-sangat ini cuy, kayak terpukul banget gitu ya. Saudara kita yang di sana, kita di sini sahur berbuka puasa, senang aja mereka tak cuy. Mereka tak. Oke, apalagi ini malam takbiran ya. Saya membuat video ini tuh di malam takbiran cuy. Jadi kalau ada apa namanya takbiran korang dengar di sekeliling saya itu, tolong dimaklumi saja cuy ya. Karena saya tak mau menghilangkan suara tuh, karena memang itu yang sangat-sangat kita tunggu cuy. Itu dia takbiran yang sangat kita nanti-nanti kalau di bulan Ramadan cuy. Di akhir bulan Ramadan cuy. Oke, sebenarnya saya nggak mau membuat video dulu cuy ya, dikarenakan ini kan malam takbiran, saya harus menikmati juga gitu ya. Tapi demi janji saya, demi janji saya kepada korang, saya akan mengabulkan atau mereaksi part kedua sebelum hari raya gitu ya. Saya sudah berjanji untuk itu, jadi saya harus kabulkan gitu cuy ya. Jadi tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok part kedua dari Musang Berjanggut. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Ini udah benar ya kemarin di sini. Mereka jadi ini wanita Hawaii cuy. Penari apa, penari Hawaii. Raja dengan menteri-menteri ini sih. Datuk Bendahara Perdukan Raja. Pati tuan. Berapa lamakah Tun Nila Utama meninggalkan kita? Di dalam hitungan pati, kalau tak salah tuanku, 11 pernama. Sebelas pernama. Adakah mendapat perkabaran apa-apa? Pati belum mendapat perkabaran lagi tuan. Sudah 11 pernama Tun Nila pergi. Orang tua kandungnya ya. Takkah hidup atau dia mati? Aku sendiri pun tak tahu. Bang, kita berserah saja kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pemuda selamat, bang. Pati-pati, Tonila dah balik bersama-sama dengan istrinya. Sudah balik. Oh, dia datang di rumah orang tuanya dulu sih ya. Orang tua kandungnya. Kami berbudak ya. Anak bapa balik. Anak bapa balik. Anak bapa balik. Lucu banget di situ cuy ya. Udah kayak budak-budak. Terus ada spasinya gitu. Anak bapa balik. Bapak balik, ini makan. Ini makan. Iya, spasi. Menantu bapak, menantu bapak, menantu bapak. Aku mau menantu aku balik lah. Menantu aku datang. Ada lagi scene macam. Menantu aku cantik. Thank you.
Ngapain itu empat? Penari Hawaii. Kamu berempat adalah pengkhianat Pura Cendana. Besok pagi-pagi akan kubawa kamu semua menghadap Sultan. Baiklah. Sekarang aku kira 1 sampai 10. Siapa yang tak lari, orang itu akan kusihirkan. 1, 2, 3. Upahnya dikembaliin. Udah tahu lapor dia nih. Datuk Menteri Sekian telah mengumpul sekarang beritahu hamba rakyat Tun Nila pulang membawa isteri. Hiaskan istana cantik-cantik. Pada besok pagi kita sekalian menyambut Tun Nila dengan istrinya secara besar-besaran. Sambutan besar-besaran. Anaknya Tun Nila sudah pulang. Tiup trompet lagi. Di 11 purnama yang lalu telah anak anda tunaikan. Sekarang anak anda telah pun pulang ke Pura Cendana dengan membawa seorang perempuan. Ampun tuan. Perempuan. Ini kayaknya yang jadi menteri-menteri ini tidak asing lagi di mata saya sih ya. Sering banget saya lihat. Maksudnya di film-film P. Ramlee juga gitu ya. Ini juga ya. Terima kasih Ananda Tun Nila Utama. Adinda Kutuku Permaisuri. Buruku Ananda Tun Nila Utama membawa seorang istri ialah perempuan. Ini perempuan ya. Kaget. Cantik macam masa Adinda muda dahulu. Putuwangi, inilah ayahanda hamba, Sultan Alam Shah Bana, Raja Pura Cendana. Terima kasih. Yang ini ibunda hamba, permaisuri Pura Cendana. Kejang dia. Terima kasih. Kenapa pula tak dikenalkan dengan kita? Tak tahu. Ini tak boleh jadi nih. Kita jalan ketinggalan. Ini nih. Apa? Yang main di... apa? Labu-labi ya. Datuk Bendahara Sri Paduka Dilata. Enak banget itu semuanya dicium. Datuk Pujangga. Datuk Bentara Mangkubumi. Kawin nikah ya. Nama menterinya juga beda-beda banget. Nikah kawin ya. Kesebut.
Apa batu ini? Orang sedang cium bau yang wangi, kau menipu di sini. Huh, bodoh batu ini. Ambui, Datuk. Datuk ni jalan tak nak tua-tua pun. Adinda ku Puspa Wangi yang manis. Padahal yang ini, Ji. Orang-orangan sawah itu. Adinda ku Puspa Wangi yang cantik. Marilah, sayang. Orang-orangan sawah tadi itu. Hah, Puspa Wangi. Adinda ku yang manis. Aku rindu padamu, Puspa Wangi. Marilah, aku peluk Adinda. Marilah, aku... Ini apa? Gua butuh. Kau nak potong jalan aku ya? Aduh. Ini kayaknya buat main di ini, cuy. Kalau saya ingat-ingat ya. Film Piramli yang jadi pejuang itu. Letnan apa ya? Saya lupa, cuy. Aduh, wanginya ya istrinya nih. Aduh. Apa yang tercium-cium nih? Aku bukan cium. Hidung aku tumbuh jerawat. Alasan. Aduh. Udah punya anak semua padahal ya. Kenapa makan dengan tangan kiri? Tangannya. Tangan bapak ni sakit digigit tikus, nak. Digigit tikus. Eh, awak tolong ambilkan majun. Tangan aku ni sakit lah dengar. Aku dengar. Nyut. Aduh, sakit. Tolong ambilkan sekejap. Ada-ada saja tanda ni. Padahal. Hai Puspa Wangi, sedangkan tangan kau begini. Kalaulah badan kau, bagaimana agaknya wanginya? Allah, buku imanaku. Hancur menteri ini. Apa yang anda baca-baca tu? Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh. Nah, majun. Puspa Wangi. Cium. Aduh, Puspa Wangi. Mati aku. Iya. Apa yang tercium-cium tu kan dah? Bukan. Jendela kita ni dah dimakan bubuk. Dimakan bubuk? Bau pun dah busuk. Bau. Nanti. Busuk baunya. Tak ada busuk, tak ada bau apa-apa kan dah? Hidung kau tu tersumbat tu. Giran raja. Giran raja ya. Sudah hampir seminggu Kekanda tidak bersantap apa-apa pun. Seminggu. Dinda khawatir tentang kesehatan Kekanda. Dan berubah-ubah. Buah hati. Rupa-rupanya Dinda khawatirkan tentang kesehatan Kekanda. Benar, Kanda. Siang malam Dinda bersedih. Bersedih mengenangkan kesehatan Kanda. Oh, Kanda. Kalaulah terjadi suatu hal apa-apa, seumur hidup Dinda akan lama. Oh, Dinda idaman hati. Oh, Dindaku yang ku kenang-kenangkan. Iya. Rupa-rupanya
Bukan Kanda saja yang terindu-rindukan Dinda. Dinda juga terindu-rindukan ke Kanda. Oh, hiburkan hati ke Kanda yang duka. Marilah kita menari ya. Langsung masuk kamar cik, langsung masuk kamar, masuk bilik ya. Lucu banget doyangannya. Diserang penyakit. Penyakit apa ni? Entahlah. Bukan aku tahu baca. Pasal pangkat kau tak naik. Penyakit demam labi-labi. Oh, demam labi-labi. Kirain demam lari-lari. Kita boleh sembuh. Tapi taklah makan barang yang ajaib. Apakah barang yang ajaib itu, Tuan? Kalau dapat hati musang berjanggut. Hati musang berjanggut, Tuanku? Itu memang barang yang ajaib, Tuanku. Hati? Ampun, Tuanku. Pati dapat mimpi semalam, Tuanku. Kata mimpi Pati, jikalau nak cari musang berjanggut, mesti tunilam carinya, Tuanku. Aih! Angan di macam Dato' Bentara juga. Ya, Dato'. Ya. Harus Tuan Nilo yang cari ya ceritanya. Pula dapat mimpi lain macam. Kalau sekiranya Tuan Nilo mau mencari musang, tak boleh membawa dia punya istri. Sebab musang takut kepada perempuan, Tuan. Serupa pula dengan mimpi amba. Pasti, Tuan. Serupa, Tuan. Ajaib. Mimpi Dato' Menteri Sekalian sama dengan kata Tuan Ujo. Aduh, ada something ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Raja muda Tun Nila Utama bersama istrinya mohon menghadap Tuanku. Benarkan mereka menghadap? Menjunjung titah Tuanku. Aduh. Aduh. Ampun Tuanku, beribu-ribu. Harus hati, hati ya, hati anak musang berjanggut. Anak Datuk sangat suka cita mendengar berita Tuanku Uzur. Benar anak Datuk Nila Utama. Sakit ayahnya boleh sembuh kalau kiranya mendapat musang berjanggut. Musang berjanggut? Ampun Tuanku. Anak anda berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat, silakan anak anda. Mohon ayah anda. Nanti. Anak anda Nila Utama, kalau nak mencari musang berjanggut, jangan bawa istri anak anda. Kerana musang berjanggut takutkan perempuan. Konon kata Tun Ujo. Konon. Ada sesuatu. Datuk-datuk menteri sekalian,
Tuan-tuanku, barangkali pada besok hari itu Nila keluar mencari musang berjanggut. Tak sebulan kah? Tak dua bulan kah? Belum tentu dapat. Jika sekiranya Datuk-Datuk nak mengambil cuti, melayar pergi jauh-jauh, pergilah. Korang wang beta beri. Tak boleh. Tak boleh. Alasan. Tak mau mendukhaka, tuanku. Ampun, tuanku. Biarlah Tun Nila balik dulu. Baru pasti semua ni cuti. Benar, tuanku. Gagal. Tak jalan juga, jarum aku. Jarum. Banyak banget istilah dulu-dulu je, jarum lah. Kanya-kanya? Ya? Dinda tak fikir yang tuanku itu sakit. Sebab? Perempuan tahu ya? Sebab... tak gunalah Dinda menerangkan. Busuk-busuk pun bapak mertua Dinda sendiri. Apakah yang mengganggu pikiran Dinda? Kanda, maukah Kanda berjanji? Janji? Baiklah. Besok, Kanda jangan pergi mencari musang berjanggut. Kanda pergi seminit di hujung kampung. Nanti Dinda hantar orang manggil Kanda di sana. Kanda tidak faham sesuatu. Apa Kanda dah berjanji? Kanda berjanji. Nanti dia suruh orang ya pergi panggil. Selamat tinggal, Dinda. Selamat jalan, Kanda. Jangan lupa janji ya. Jangan lupa janji ya. Sebenarnya beta rindukan musang berjanggut. Datuk, beta dah baik. Balik, Datuk. Beta dah baik. Baliklah. Matanya ni. Aduh. Setinggal lagi. Buat apa Datuk-Datuk mengendap macam tikus? Balik. Aku pastawani yang cantik rupawan. Mana tuanku? Mari duduk. Mari. Duduk. Raja genit ini, Ci. Turina sudah pergi? Sudah, tuanku. Jadi pustawani tinggal serang-serang saja. Bergeser. Apa tak takut? Dalam negeri ini banyak hantu, tau? Banyak hantu. Hantu raya, hantu gergaji. Hantu gergaji. Yang lebih-lebih dahsyat dari
Itulah yang pasti takutkan, Tuan Sri. Kalaulah ada orang yang meneman pasti, alangkah bahagianya pasti, Tuan. Patut meneman jangan takut, dia kabur boleh kembali. Alangkah besarnya hati pasti, Tuan. Tapi, kalau Tuan ku nak datang, janganlah datang siang hari. Datanglah lewat malam pasti. Aku datang, sudah baik. Ini perempuan cerdas sih ya. Uswawang ini cerdas ini. Ada sesuatu yang dibuat ini. Langsung sembuh. Satu-satu ya, bersamaan atau satu-satu sih? Karena malam ini kan maksudnya. Gila, niat banget ngeditnya apa? Actingnya ya. Tunggu sih, beternya lupet. Oh, oke, 3, 2, 1. Sakit gitu. Ini orang tua saat ini. Siapa itu? Oh, Pujangga ya, Datuk Pujangga. Lupa gue sih. Sisa satu lagi cuy, apa? Menteri Dato ini cuy. Nikah kawin kah? Kawin nikah. Oh, titit suaranya. Apa itu? Titit. Hamba Dato nikah kawin. Ya, nikah kawin. Ada apa Dato? Bolehkah hamba datang ke rumah Puspawangi ini malam? Boleh. Hamba pun keseorangan. Boleh? Ayo, terima kasih. Tabrak. Hancur menteri dengan raja ini. Ah,
Waktu dah sampai? Pukul lah tentu. Waktu dah sampai? Pukul berapa tu? Pukul 7. Oh, delete bulan pukul ini 7. Ya. Pukul berapa kali? 7 kali lah. Kau ni bodoh betul lah. Pukul 7, pukul berapa pukul kali? Datuk kira ya tu. Ah, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6 7 Oh, yang datang duluan ini cuy. Apa namanya? Menteri nikah kawin. Cepat banget. Wah, yang menikmati pertama datang nikah kawin ya. Asik. Asik. Panggil ganda sama abang. Kalau suruh kemari besok malam bila-bila sajalah. Iya, iya, iya. Ganda, dia bunda ambil kopi ya. Terima kasih. Ambil kopi. Eh, Puspawani. Istri hamba pun tak pernah melayangkan macam ini. Bila si tua itu nak mampu. Doakan istrinya mati aja kasihan. Apa itu? Apel kan? Kayak makan semakan hewan saja. Kanda, bolehkah Bunda bertanya tentang undang-undang negeri di sini? Boleh, apa salahnya undang-undang apa, Bunda? Okay. Salah atau tidak, jika seorang lelaki masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Itu salah besar, salah besar. Salah besar. Kalau begitu Kanda itu salah lah. Salah juga lah. Tapi itu tanya di apa? Sebab undang-undang dalam ini negeri Kanda yang bikin. Itu semua boleh padam. Undang-undang dia yang buat, tapi undang-undang dia juga yang langgar gitu ya. Gila ya. Melompat aja sejenak. Wah, masuk dalam peti itu. Tuh, bisa bernapas atau gimana? Lagi azan jadi saya break dulu ya. Oke, azan sudah selesai, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Ini gilirannya nih cuy. Apa? Pujangga, pujangga. Menteri pujangga. Pasal Puspawangi. Datuk pujangga. Kanda datang. Kanda, dia bunda ambilkan kopi ya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih ya. Ambul,
Asik. Allah kandani. Menang banyak ini. Gila. Dimasukin semua. Bisa siapa ku ini? Bisa Dinda, Kanda. Kalau bisa Dinda, biarlah Kanda ambil berkatnya ya. Iya. Masin pun jadi manis. Oh, datang lagi satu, datang lagi. Sahabat. Suami Dinda, barangkali. Suami Dinda. Aku lari mana? Aku lari mana? Aku lari mana? Lucu banget lari. Satu disimpan di peti, satu di bawah kolong. Meja. Sebab aja nyium ya. Apalagi? Tak payahlah minum, besok pun boleh minum. Asik. Marilah sini kita bersenda gurau. Kanda? Ya? Ajarlah Dinda bagaimana nak cinta-cinta. Apa tu Nila tak ajar pasal cinta? Iya. Yeah. Allah, Nila tu bodohlah. Memang dia bodoh. Dia belum khatam lagi pasal cinta. Tengok kakanda, 6 kali khatam patah cinta. 6 kali khatam patah cinta. Ya, ada satu lagu. Nyanyi lagu? Tentang nyanyi, lidah kakanda belum keruk lagi. Belum keruk. Allah, keruk lah sekarang. Oh, jadi nak nyanyi juga? Rupanya tak suara yang tersimpan ni. Asik. Nak nyanyi lagu apa ya? Lagu cinta-cinta lah. Lagu cinta-cinta? Ya boleh. Bang selalu tangannya. Wali sawah dan gunungan di kato. Lagu percintaan itu lagi. Sampai final lagu kemerdekaan. Selesai. Minta tolong tangan. Tangan siapa ya? Oh ya, minta peluk tangan Pak Luncai. Tak sedap juga suara yang tersimpan. Kanda, ya? Nyanyilah satu lagu lagi. Tidak lagi? Tidak. Boleh. Pisang masala. Kenapa pisang? Siapa itu ya?
Oh ini bendara ya. Astaga, oh iya, bawa apa lagi? Bawa ranjang ya? Bawa katil ya? Kalau di Malaysia bilangnya katil ya? Ini bendahara. Ush, tangannya. Dinda, Dinda. Suara siapa yang tak berkip-berkip tadi? Suara Dinda, Kanda. Ah, kenapa pula suaranya garau macam guru nak hujan? Dinda, susah. Dinda ingat Kanda tak datang tadi. Kalau Kanda tak datang, iya. Dinda akan mati. Alamak. Janganlah mati, Dinda. Kalau mati, biarlah bersama-sama dengan Kak Kanda supaya kita kubur berdua saja. Dinda sakit, Kanda. Sakit apa, sakit. Dinda? Aku rindukan Kanda. Alamak. Aku rindukan Kanda. Kenapa pula? Sakitnya datang, Kanda. Datang sakit. Dia akan datangkan obat. Sakitnya tak payah obat. Apa obatnya ni? Obatnya cium. Aduh, petuanya itu. Cium kaki. Raja. Tak ada tempat sembunyi lagi, Kak. Astaga. Terakhir raja ini. Ya, sudah.
Pandainya tuh. Patung boleh bergerak. Itu di bawah. Bos Bogi. Apa di bawah tuh? Apa di bawah tuh? Oh, itu tikus, Wan. Astaga, tikus. Tikus apa begitu besarnya? Tikus almari. Oh, tikus almari. Almari, patutlah besar, ya. Silakan, Wan. Saya tak sangka Tunila begini pandai. Patung boleh bergerak. Tikus. Tikus tu besar sangat. Dia mengitik-itik beta. Dia tengok beta lagi. Tikus itu tak berbahaya, tuanku. Silakan, tuanku. Tengok-tengok beta. Baring-baringlah, tuanku. Biar patik sediakan makanan. Baik. Pak Suwangi. Pergi jangan lama-lama, tau. Saya tak mikir beta takut. Tikus. Bawa katil. Oh, itu katak, tuanku. Katak apa? Katak simpan, tuanku. Oh. Macam-macam tu, Nila. Katak pun boleh pelihara simpan bawah katil. Iya, kan. Tuanku, tuanku. Janganlah panggil tuanku. Panggil kanda sudahlah. Kanda. Ya, Dinda. Sekarang kita hanya berdua. Marilah kita berburu senda, Kanda. Itulah yang Kanda tunggu, Puspawangi. Oi, maklumlah istana tak boleh bergerak langsung. Kita mesti berjanji. Oh, Dina akan menurut semua kemauan Kanda. Tapi, Kanda mesti ikut satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, Kanda mesti menjadi kuda. Kuda? Kuda apa? Ya, menjadi kuda-kuda, Dinda akan pacu di belakang Kanda. Dan Kanda mesti pusing di tempat ini 10 kali. Astaga, jadi kuda. 10 kali, Dinda akan menurut apa saja kemauan Kanda. Ada, Dinda? Iya. Baiklah, kuda pun kudalah. Kata. Kenapa lambat, Dinda? Kataknya dia nak merayap keluar aja, Kanda. Makanya dia cemburukan Kanda. Tabu. Dah. Kanda kan akan jalan nak. Tak. Baiklah. Tak. Jujur aja. Sembilan kali lah. Kabur dia. Kabur. Mengapa patung ketinggalkan buah-buahannya itu? Patung memang selalu berada di tempat Kanda. Lama banget. Kamu. Mengapa patung itu tidak ada tingkap? Patung itu memang begitu, Kanda. Nanti sekejap dia berada dalam tempat. Mengapa katak itu menimbul beta? Katak itu tak berbahaya, Kanda. Aman yang saat ini tinggal lompat. Apa itu? Eh,
Patung tu belum dapat tingkap. Patung tu memang begitu, Kanda. Kanda jalan. Nanti, Lina. Nanti. Aduh. Heran patung boleh lompat tingkap. Lama juga Kanda jadi sultan. Tak pernah tengok patung boleh lompat tingkap. Yeah, yeah. Oh, patung itu ya. Raja cepat banget. Kau harus semua. Kau harus. Hancur menteri dengan raja ini. Ketemu semua. Oh ini datang, udah datang di sini ya, di Tok Nila ya. Yang pegang patung pasti dia tadi, Ci. Masih ada satu, Ci. Kan benar kan dia? Rupanya Kanda yang menakut-nakutkan mereka tadi ya? Iya, Linda. Bila Kanda pulang? Sebenarnya Kanda tidak kemana-mana. Hanya bersembunyi di balik sana. Sudahlah, Linda. Tak usah disini. Masih ada satu, Cuy. Kanda pastikan segala-galanya yang berlaku dalam rumah ini. Linda, Linda. Kanda kata, musang berjanggut yang tuan ku jam-jamkan itu tidaklah dapat. Oh, itu dia. Iya, Kak. Mari kita lihat. Janggutnya. Musang? Oi Musang. Tak jawab. Dinda, besok kita akan bawa Musang ini menghadap kuda. Musang menghadap kuda. Astaga. Cedera semua. Sendiri tempatnya. Kemana ni Datuk nikah kahwin? Ampun tuanku, katanya Datuk nikah kahwin semalam makan julap. Makan juga. Makan julap? Hairan. Kalau beta dan uzur, Datuk-Datuk semua pun uzur juga. Ha, Datuk Pujangga, mengapa hidung itu dibungkus? Macam bawang air beku. Pasti selanggar tembok, tuan. Datuk berharap sekali saja, patik jatuh dalam perigi buta, tuan. Sehingga patik pula yang dulu. Aduh, sakitnya, tuan. Ha, mentara maku bumi, mengapa mata tu? Aduh, mata patik setengah ulat bulu, tuanku. Macam-macam. Terus tangan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu telah pun anak anda bawa mengadap. Handsome banget di sini ya, Piramli ya. Waktu masih muda. Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut itu tahu. Tetapi bagaimana anak anda dapat menangkap dengan tempoh satu hari ya? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah anak anda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi istri anak anda Puspawangi yang menangkapnya.
Kata datuk-datuk semua, Musang Berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi Musang ni terlajak, Tuanku. Baik, Datuk Ketiga perlu tengok betul tak betul Musang Berjanggut. Tangan dia sendiri. Seperti ini rasanya hamba telah pernah tengok di mana ya. Hamba pun pernah tengok di mana ya. Sudah, buka saja. Kenapa pula suah kutuknya di dalam peti? Tak mampus dia kan? Ha, mengapa Datuk-Datuk cengang? Betul Musang Berjanggut tu? Ampun tuanku, oleh sebab patik tak belajar ilmu hewan, patik tak boleh teka tuanku. Tetapi janggutnya ada. Jenggot. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Jenggotnya ada. Betul apa ke bumi? Tuanku. Betul Musang Berjanggut tu? Ampun tuanku, betul patik ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk pun satu dol. Datuk Bendahara Paduka Raja, betul Musang Berjanggut tu? Patik dah khatam tentang belajar ilmu hewan tuan. Tetapi hewan yang serupa ini, Cikgu Patik belum ajar patik tuan. Datuk dengan Cikgu Datuk pun lagi satu tu. Tidak, mari sini. Boleh harap, biar beta sendiri periksa. Tangan. Orang-orang di balai semua turun di bawah dengan perintah beta. Dia ini mau disembunyikan ini ya, karena ini urusan-urusan pribadi. Ya. Mana bagus jadi musang ke? Datuk Ketiga silap harap. Jadi kuda. Oleh kerana beta takut Musang Berjanggut terlepas, dari itu Datuk Ketiga angkat ini peti dibawa ke dalam istana tunggu sampai beta datang. Semua ada namanya ya, Raja Kuda, satu benda apa? Sila menghadap. Musang apa? Musang Berjanggut, kata, tikus dengan patung ya. Ampun tuan, Tundila Utama, sekarang bawa istri Ananda Puspawangi menghadap beta dengan perintah. Patik menuju perintah. Ahli-ahli mesyuarat Pura Kendana sekalian, beta sangat senang hati kerana dah dapat Musang Berjanggut. Mereka-mereka sekalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Nanti. Ingat, tidak dibenarkan siapa-siapa tanya pasal Musang Berjanggut lagi. Tetapi kalau ada yang tanya pasal Musang Berjanggut lagi, beta hukum.
potong gaji. Mari, mari. Oke. Ini masa berjanggut cuma sampai di sini aja ya, gosipnya ceritanya ya. Asik. Gembira banget itu, cuti dia. Ini benar-benar raja nih. Kelancangan datuk datuk polis dan ayahnya sendiri. Masuk rumah anda masa anda tidak berada. Di dalam niatan ayahnya tak ada apa-apa. Sumpah tak ada apa-apa. Tak pernah datuk datuk mengkriskan. Yang sebenarnya ayahnya mau tahu. Perbedaan di antara perempuan dengan betina. Sekarang baru ayahnya tahu. Sepernama yang akan datang ini. Ini penasaran ya. Yang mana perempuan dan betina. Bergelar Sultan Purajimca. Oh, udah diangkat di sini. Udah jadi sultan ya. Ayahnya sudah tua dan uzur, tak layak lagi memerintah biar rakyat. Dari itu niatan ayahanda hendak pergi ke tanah yang suci menunaikan fardu haji. Apa hal perasaan perasaannya? Datuk-datuk semua ambil tencet. Berhenti. Berhentikan. Bisa berjenggot ini nih. Ternyata jenggotnya itu ya. Oke, oke. Oke, itulah tadi part kedua dari Musang Berjenggot cuy ya. Dan menurut saya sih jalan ceritanya keren banget ya. Karena banyak singgungan banget tentang pemerintahan. Atau banyak, apa namanya ini. Kalau singgungan di Malaysia ngomongin singgungan juga ya. Pokoknya singgungan tentang kerajaan gitu ya, kerajaan yang berlaku pada waktu itu cuy ya. Kayaknya yang pada waktu itu berlaku cuy ya, ada yang satu jadi kuda, tikus almari, kata gitu ya, patung dengan kuda ya. Pokoknya di sini saya masih banyak yang belum saya pahami dari alur ceritanya cuy. Mungkin ada lebih-lebih mengerti tentang alur ceritanya atau makna dalam film ini. Kurang bisa komentar di bawah ya, biar saya bisa mengerti juga intinya ya. Karena saya menontonnya cuma sekali saja, jadi saya menilai film ini itu secara singkat. Ya, secara singkat. Dan saya menilai di film ini itu memang menceritakan tentang tingkah laku buruk dalam kerajaan cuy ya. Mulai dari rajanya sendiri dengan menteri-menterinya cuy. Itu yang saya tangkap cuy ya.
Oke Ji, mungkin itu aja Ji ya. Dan sebelum saya pamit, saya pribadi ya, segenap keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ji ya. Buat korang semua, kalau saya ada salah tolong dimaafkan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.